Selamat malam guys. Guys, dah makan malam ke belum guys? Hari ini saya tak makan nasi guys. Sebab kalau aku tak makan Miki, jadi tiba-tiba Tik sangat nak makan Miki. Kebetulan tadi lepas hujan, jadi rasa lapar. Dan kebetulan rasa nak makan Miki kari yang pedas dengan bahan-bahan yang kita letak sendiri guys. Okay guys, sebelum anda melihat habis saya punya video, pastikan anda like, komen dan subscribe saya punya video ya guys. Okay guys, jom saya tunjukkan cara-cara dan bahan yang akan digunakan untuk memasak saya punya sup Miki kari kita. Okay guys, ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan di dalam sup Miki kari kita. Okay, semestinya kita mesti ada sayur. Lepas tu saya gunakan 3 biji telur. Lepas tu saya gunakan 2 cili padi. Dan istimewa di sini, saya nak masak sup Miki kari saya yang special. Saya letakkan isi ayam yang telah dipotong halus. Okay, dan di sini kita ada udang. Okay, udang. Dan tidak lupa juga guys, saya menggunakan bawang putih dan juga bawang merah untuk saya tumiskan bahan-bahan kita kali ini. Okay guys, jom saya nak panaskan kuali. Okay, kita nyalakan api. Kita punya kuali sudah panas. Jadi sekarang kita tuangkan sedikit minyak untuk kita tumiskan bawang. Kita letak sedikit ya guys. Oke, kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Okay, kita punya bawang sudah terlalu. Jadi sekarang kita masukkan isi ayam. So kali ni saya masak 2 paket Maggi. Jadi air dia agak macam ni saya letak. So biarkan dia mendidih, barulah kita letak Maggi dan juga bahan-bahan yang lain. Okay guys, kita punya air sudah mendidih. Jadi sekarang kita masukkan cube pati ayam. So saya letak satu je guys. Dan sekarang
butter dah nak masukkan. Okay guys, tak sabar nak makan sebab dah lama tak makan lagi kari. Sekali-sekala makan lagi kari ya guys. Jangan selalu. Kita masukkan pelan-pelan. Aroma, belum lagi saya letak dia punya pelencah Maggi. Sudah terasa bau Maggi dia sangat kuat ya guys. So, kita letak taburkan. Saya letak dua sekali ya guys. Kalau nak letak satu pun boleh, nak letak setengah pun boleh, tapi saya letak dua lah bagi dia kau-kau lagi. Lepas tu kita letakkan telur. Lepas tu kita masukkan telur ya guys, pelan-pelan. Kita letakkan cili, kita pakai cili macam ni je. Tunggu sampai letak. Okay guys, kita punya sup Maggi kari kita sudah masak. Bau dia sangat-sangat membuatkan anda lapar dan buat saya sendiri lapar guys. Dan dia punya bahan berwarna-warni. Okay, saya letak sayur pak choy dengan terlampau masak. Kita main letak macam ni je. Lepas tu tutup. Okay, kita padamkan api. Guys, sebelum orang lain cuba, saya nak cuba dulu. Guys, dia punya bau udang. Bau udang dia yang sangat harum. Terasa udang dia guys, manis. Memang sedap guys. Tak sabar nak makan. Sangat-sangat menggelegarkan. So, sekarang ni kita nak tuangkan di dalam mangkuk. Okay guys, untuk nak rasa lebih sedap lagi, kita letak sedi satu biji limau kasturi guys. Okay, kita taburkan macam ni. Okay, lepas tu kita letakkan daun ketumbar. Ini hiasan dia. Okay, Maggi kari sup kita masak udang dah siap. Tak sabar nak makan guys. Inilah dia menu makan malam kami sekeluarga. Sebab kadang-kadang kita bosan nak makan nasi, jadi kita tukarlah selera kita kepada mi Maggi sup, iaitu campur dengan udang. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton video saya dari awal hingga ke akhir video saya. Terima kasih guys kerana sudi menonton. Selamat malam.